Hello, kawan-kawan. Video ni nak tunjukkan TT51 AI face dari Time Terra, cara macam mana register. So ini adalah first video Time Terra. So in future akan buat lebih banyak video lagi lah. So ini video hanya saya nak tunjuk model ini dan juga cara register. Okay, sebelum tunjuk, saya tunjuk cara register dulu. You boleh tengok ini ada kamera dia dan sensor dan ada infrared juga. Okay, so dia agak terang. Kita boleh nampak sini. So ini boleh scan card dan juga to face. So kita biasa nak register itu face, kita tekan. Okay, lepas tu pergi setting. Lepas tu pergi user MGT. Lepas tu kita add user. Okay, boleh nampak sini add user. Boleh type nama. Example saya Tan, saya tetap Tan. Atau ada tak request lah, nama company pun boleh. So saya ini delete lah. Kalau you tersilap, you boleh delete sini. Press E. Ini adalah AI face. Okay, Q U E S T. Request. Nampak request. Tekan OK. Okay. Lepas tu department boleh setting, tapi video ini tak ada ajar department lah. Saya ajar yang standard, set user dulu. Lepas tu add user. You boleh guna password, card dan face. So hari ini hanya tunjuk cara register face. Sebab mainly pilih ini device hanya untuk register face. Look at the camera. Okay. Okay, dia sangat laju. Dia sudah capture. Lepas tu kita tekan enter. So sudah siap. Sudah siap lah untuk cara daftarkan face lah. Kalau you nak card, you kena scan card. So sekarang saya tak dekat kat sini. So guna face sajalah, sangat laju. So you boleh nampak saya sekarang try scan. Thank you. Verified, thank you. So dia ada tulis nama ada kat sini. Verified, thank you. Okay, so cara dia lah. Sangat laju kalau tak nak, you tutup. Sangat laju saja. Bila tak cukup lampu, dia akan keluar light. Ada lampu, dia akan keluar. Okay. Verified, thank you. So, ini hari ini nak tunjuknya cara guna Time Terra 51 AI. Okay. So, sukakan video ini, bagi satu like dan jangan lupa subscribe kan Equest Attendance Marketing. Nak tahu lebih lanjut produk ini, boleh contact kita. Dan terima kasih menonton.